Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku ini. Pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang tips, yaitu cara merubah URL channel YouTube. Biasanya kalau kita punya channel YouTube, itu kita lihat URL itu terenkripsi. Nah, jadi gimana sih biar URL ini nggak dienkripsi atau pakai username alamat kita sendiri? Caranya sangat mudah, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke caranya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan video-video selanjutnya bakalan aku upload. Oke, langsung aja customize channel. Udah gitu pilih ke pengaturan account setting. Nah, di sini ada pilihan setting account, notification, playback and performance, history and privacy, connect apps, watch on TV. Nah, kita pilih advanced setting aja. Nah, setelah itu kita di sini lihat lihat sebuah channel setting, you are eligible for a custom URL. Nah, kita pilih claim it here. Oke. Nah, di sini kita lihat get a custom URL. Nah, di sini kita langkahnya itu tinggal masukin URL kita mau kayak gimana. Di sini udah kelihat youtube/c/alafghani. Nah, kalau add new karakter ini kita bisa menambah karakter yang bakalan kita ambil di URL kita. Maksudnya URL kita itu apa gitu. Di sini aku bakalan nambah itu adalah jangan DHP ya. Gue bingung deh. Oke, misalkan kita rubah IT aja ya. Oke, kita centang, kemudian change URL. Nah, kita confirm choice. Oke, teman-teman, kita udah berhasil merubah URL channel YouTube kita, dan sekarang kita bisa menambahkan di sosmed kita. Contoh, kita lihat Instagram, nah, kita lihat ke profil, kita udah bisa menambahkan channel YouTube kita di profil. Terus kita klik, dan nanti di-redirect ke channel YouTube kita. Oke, halo semuanya, pada kesempatan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.